perkenalkan, nama saya Regita Ida Desyanti dari kelas 12 bisnis daring dan pemasaran 1. Halo, perkenalkan nama saya Fadlan Muhammad Ridwan dari kelas 12 TKJ 1. Halo, perkenalkan, nama saya Mirana Sutadewi dari kelas 12 multimedia. Yang penting Anda hari ini situasi yang berbeda. Gimana kesan-kesannya untuk UKK pada ini dan harapan kedepannya gimana? Untuk UKK tahun ini memang dirasa sangat berbeda ya, pada saat sebelum pandemi sama setelah pandemi, dan kita sekarang sedang mengalamin yang namanya situasi pandemi untuk menjalankan UKK tahun ini. Cuman kalau dari kakak sih, mudah-mudahan tidak mengurangi semangat teman-teman semua untuk menjalani uji kompetensi kalian tahun ini. Semangatnya tetap sama seperti sebelum pandemi ada gitu ya. Jelas harapan dari kakak, semoga hasilnya nanti memuaskan dan acaranya diberi kelancaran dan kemudahan. Itu aja. Terima kasih kak. Menurut saya dalam ujian praktik tahun ini sangat banyak sekali kendala. Semoga kedepannya tidak banyak masalah dan semuanya aman terkendali sesuai yang diharapkan. Alhamdulillah pembukaan pada hari ini sudah berjalan dengan lancar. Meskipun kepala sekolah sendiri dalam kondisi sakit, namun itu tidak mengurangi semangat kami sebagai panitia untuk bisa segera membuka. Nah, kenapa kemudian juga kita wajibkan membuka kegiatan ini? Karena kita tidak ingin kehilangan momen semangat anak-anak. Ya. Sebetulnya secara seremonial tidak dilaksanakan pun tidak masalah. Namun kita ingin momen ini betul-betul memiliki semangat ke anak-anak bahwa sebuah kegiatan itu betul-betul ada starting point-nya, ada pembukaannya. Ya pastinya kegiatan ini nanti ke depan juga akan lebih prihatin dibandingkan dengan kegiatan sebelumnya. Karena kita tahu tahun lalu itu ada juga pentas seni, ya, kemudian juga ada penjualan-penjualan secara retail. Namun tentunya dalam kondisi pandemi ini semua itu kita tidak bisa lakukan. Ya. Namun demikian tetap tidak mengurangi semangat anak-anak karena memang intinya adalah ujian. Ya, intinya adalah menguji atau mengevaluasi mereka seberapa jauh kemampuan atau skill mereka untuk bisa kita
lihat dan mereka harus buktikan itu nanti di hadapan para penguji eksternal. Dan alhamdulillah kita bekerja sama dengan sejumlah perusahaan seperti PT Semasi, PT Media Angkasa, PT Hero Supermarket dan Klik Pipe. Perusahaan-perusahaan itulah yang akan menguji siswa kami nanti di dalam pelaksanaan uji kompetensi tahun ini. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak usah takut, nggak usah khawatir, apalagi kondisinya kayak